Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ya Rabb, man fataha risalati hadhih wa sami'aha iftah 'alaihi barakati rizqis sama' rizqan minas sama'i wal ard wa man nashraha bainal 'ibad fadkhilhu jannataka bighayri hisab wala sabiqatin wala 'adab wa farrij ya rabbi humuma min afdal al-ayyam wa khairiha. Peristiwa aneh membuat geger kota Mekah, Arab Saudi. Hal itu setelah sekelompok burung berwarna putih tiba-tiba muncul dari kegelapan langit pada Kamis 12 Maret 2020 malam waktu setempat atau Jumat 13 Maret 2020 dini hari. Tanpa diketahui dari mana asal-muasalnya, sekelompok burung putih itu terbang teratur mengelilingi Ka'bah dari langit. Melihat arah terbangnya, kawanan burung itu seolah-olah sedang melakukan tawaf seperti yang biasa dilakukan jemaah umroh atau haji. Yang sangat mengherankan, sekelompok burung itu terbang teratur dan mengelilingi Ka'bah seolah sedang melakukan tawaf layaknya umat muslim. Peristiwa langka tersebut sempat rekam Eman Channel TV pada Jumat 13 Maret 2020. TV tersebut menyiarkan rekaman video peristiwa itu. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit itu, terlihat sekelompok burung putih itu terbang mengelilingi Ka'bah beberapa kali. Subhanallah, lihat ini. Komentar Eman Channel TV dikutip dari fifa.co.id. Kemunculan sekelompok burung putih ini cukup membuat geger, sebab hal ini tak pernah terjadi selama Ka'bah dalam kondisi ditutup. Memang di sekitar Masjidil Haram cukup banyak burung, tapi burung yang ada di sebagian besar berjenis merpati. Jika dilihat dari rekaman video itu, sekelompok burung yang terbang malam-malam mengelilingi Ka'bah terlihat bukanlah burung dari jenis merpati. Dari warnanya saja sudah beda. Burung merpati di Masjidil Haram berwarna kombinasi abu-abu dan warna hitam. Selain itu juga, burung merpati yang ada di Masjidil Haram tak pernah terbang malam-malam, apalagi berkelompok dalam jumlah sebanyak rombongan burung putih itu. Seperti telah diketahui, dalam beberapa waktu terakhir ini, Masjidil Haram sudah ditutup total dari kunjungan peziarah umroh. Bahkan, Ka'bah yang menjadi penentu arah kiblat umat muslim dunia untuk pertama kalinya pernah kosong karena kebijakan pemerintah Arab atas penutupan kota suci Mekah. Pemerintah Arab menutup Masjidil Haram dan beberapa tempat di kota suci Mekah untuk mencegah serangan wabah virus corona atau COVID-19. Tak hanya Masjidil Haram, penutupan juga terjadi untuk wilayah Masjid Nabawi di kota Madinah. Nah, mungkin banyak yang memiliki penelitian sendiri terkait fenomena alam di langit kota suci Mekah ini. Namun yang pasti, semoga kemunculan burung putih itu sebagai pertanda hadirnya kebaikan di muka bumi di tengah pandemi corona. Sekian video saya kali ini, silahkan simpulkan sendiri dari teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke sosial media kalian juga. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.